Ya, halo Tribuner. Saat ini saya sedang berada di sekitar kediaman Presiden Joko Widodo yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Saat ini terlihat beberapa aktivitas yang terlihat dari kejauhan. Di situ juga nampak penjagaan yang ketat oleh personil TNI dan Polri yang berjaga dari jalan masuk menuju kediaman Presiden Jokowi. Dan pengajian ini menjadi rangkaian awal untuk nanti pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang akan diselenggarakan mulai besok di Jogja tanggal 10, dan tanggal 11 akan dilakukan ngunduh mantu dan resepsi di Solo. Saat ini sudah terlihat beberapa aktivitas ya, dan sebelumnya di Jogja juga sudah diadakan pengajian serupa yang dilakukan di kediaman mempelai wanita. Saat ini baru di sini saja yang boleh masuk. Dari kejauhan sudah nampak beberapa aktivitas. Mereka menggunakan baju-baju berwarna putih dan peci. Dan tadi pagi juga ada pengecekan oleh panitia, termasuk Pak Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengecek venue untuk perhelatan pernikahan di Pura Mangkunegaran. Sementara persiapan sudah mencapai 80% dan akan disiapkan sampai menjelang hari H tanggal 11 mendatang. Demikian laporan dari tribunsolo.com melaporkan dari lokasi.